Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan di Jalan Raya Sampang. Rumah makan Asila terbakar. Yang berdiri di tepi pantai. Kabupaten Sampang. Di desa Camplong. Api rorok-rorok ngono. Membakar di lalarempol. Rumah makan Asila ini tepatnya di pinggir jalan. Warga sekitar sontak minta pertolongan. Kobaran api semakin kencang, takut merembet ke rumah yang ada di sampingnya. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhamburan untuk